Kemudian mengenai masalah adanya informasi ada korban korban lain, kami masih dalami. Bisanya udah habis bang. Sampai sekarang belum ada yang melapor sebagai korban tersangka. Jadi sementara sampai dengan yang bersangkutan ditahan hanya berdasarkan laporan si pelapor DS. Bang, kalau dari hasil penggeledahan sendiri bang di rumah Saiful Jamil, apa saja sih bang yang diamankan bang? Dan untuk apa yang diamankan itu bang? Nah, itu yang diamankan berkaitan dengan ceritanya para saksi termasuk korban bahwa yang bersangkutan itu biasa menggunakan minyak untuk pijit. Nah itu kita cari dan kita dapatkan itu sebagai penambahan minyak, penambahan menjadi petunjuk lah buat cerita itu betul. Dalam proses apakah Saiful Jamil sudah mengakui bang perbuatannya dan sudah berapa kali gitu bang? Beliau sangat kooperatif. Beliau sejak kami amankan sampai dengan kami tahan sangat kooperatif. Tidak ada yang ditutupi oleh beliau. Bang, soal adanya narkoba bang dan diserahkan ke BNN, apakah benar Saiful Jamil? Sampai sekarang saya belum ada laporan. Tadi dari tim saya kata ada dibawa ke BNN bang, benar nggak bang? Mungkin. Mungkin saya belum cek nanti. Siap ya, terima kasih. Okay. Siap.